Rumah Sutarman yang terletak di RT 9 Dusun Kenanga, Desa Sebapu, Kecamatan Mestong, Muaro Jambi ini terbakar pada Jumat pagi. Kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik terjadi saat penghuni sedang takziah ke rumah tetangganya. Tidak ada barang yang dapat diselamatkan korban. Mendengar kabar malang ini, Bupati Muaro Jambi Masna Busro Sabtu sore langsung turun ke lokasi untuk memberikan bantuan. Kepedulian Bupati perempuan pertama di Jambi ini disambut haru Mbah Sutarman dan juga istri. Bupati yang turun didampingi Ketua BPBD dan anggota Dewan Dapil Mestong melihat kondisi rumah Sutarman yang berantakan pasca kebakaran. Bupati Masna memberikan bantuan berupa uang, bahan makanan, selimut, dan tikar. Bupati Masna menyampaikan rasa prihatinnya dengan kondisi korban. Dirinya berjanji akan membantu sebisa mungkin untuk meringankan beban korban. Bupati Masna menghimbau agar masyarakat dapat selalu waspada terhadap hal-hal yang dapat memicu kebakaran. Andil Antoni, Jambi TV.